Hai Mam, Bunda-bunda, Mama, Assalamualaikum. Di video Mak kali ini, Mak gak record masakannya ya. Jadi pagi ini Mak seperti biasa bebenah, nyapu, ngepel, masak, nyuci. Nanti siang Mak mau nyetrika ya. Dan mudah-mudahan video Mak dapat menghibur dan memberikan manfaat. Yang udah nonton di video Mak, jangan lupa di like, komen, share di sosial media yang kalian punya. Dan follow juga ya IG Mak Kusmawati Oding. Mama ini mau nyapu ya, Mak lagi bebenah ruang tamu, ruang dapur, kamar. Bebenahnya tipis-tipis ya. Jangan lupa ya Mak, di like dulu, komen dulu, di share. Barakallah, pagi-pagi Mak udah dapat oleh-oleh ya ini dari tetangga, mangga, pisang uli nih Pak Su yang beli semalam. Nah ini pisang, kalau pisang tanduk nih, oleh-oleh dari tetangga ya, katanya sedari pulang dari Bogor dikasih pisang tanduk 2, sama dikasih juga nih apa sih, nah, daun bunga kecombrang. Apa ya kalau itu bahasa Sundanya tuh honje ya. Nah ini honje, gimana ya Ma cara masaknya? Saya sih belum pernah, tapi kalau makan udah suka makan di warung Sunda gitu, cuman cara masaknya nggak tahu. Yang tahu cara masak honje atau daun bunga kecombrang ini tulis di komen ya Ma. Nanti aku mau dimasak nih, gimana caranya, soalnya nggak ngerti. Dapat kacang panjang juga itu ya, nanti buat lalap. Jadi pagi ini rencana sih Mak mau goreng pisang, tapi pisangnya belum begitu matang ya, nanti aja kalau udah warnanya hitam baru Mak goreng. Mangga juga kayaknya sih udah matang sih, kelihatannya sih masih mentah, tapi pas dibuka warnanya kuning ya, tadi Mak udah nyobain. Dan kali ini Mak memasak tongkol balado pakai telur seperti biasa, ini kesukaannya Bang Raffi. Kalau tongkol cuwe ya, tongkol cuwe mau di balado sama goreng tahu sama numis kangkung. Jadi Mak masaknya ini, tapi Mak nggak repot ya masakannya ya, karena Mak cepet-cepet masaknya. Tadi ini Mak masak siang pagi itu jam 7 ya, jam 8 udah selesai. Mak buru-buru masaknya karena udah disiangin, jadi tinggal sangsreng-sangsreng aja gitu ya. Soalnya Mak mau nerusin nyetrika, nerusin ngepel, sama nanti siang mau nyetrika. Itu loh Mak. Dan yang suka nonton video Mak tapi nggak komen, terima kasih banyak juga ya. Apalagi kalau komen ya Mak, Mak senang banget. Kritik dan saran dari kalian sangat membantu kelancaran dalam membuat video Mak. Agar apa yang Mak kerjakan baik dan salah bisa Mak koreksi. Nah ini masakan Mak udah matang, cepet ya. Mak gak rekod tadi, langsung matang. Karena mau pada sarapan, jadi Mak masaknya buru-buru. Kalau direkod kan tau sendiri ya Ma, pasti Ma udah tahu ya, kalau masak sambil direkod tuh pasti geser video, geser kameranya ke sini, geser kameranya ke situ, kecuali ada yang pegang kameranya ya, pegang kamera handphone maksudnya Ma. Ma ini pakai handphone jadi nggak pakai kamera, nggak punya ya Ma, seadanya aja. Ini masakannya favoritnya Bang Raffi, telur balado campur ikan cuwe. Ini tahu. Nah nanti malam Mak mau goreng nangka ya. Mak punya nangka dapat dari kakak ipar yang kemarin Mak pergi hari pas tanggal 25 itu ya. Pas hari Minggu Mak dapat nangka, nanti Mak mau goreng. Ini apa, nasinya udah mateng. Ma bikin foto dulu ya, bikin video dulu ya untuk IG. Jadi makanannya belum dimakan karena kita mau
foto-foto dulu. Apaan sih, Mak? Makanan aja dipoto. Gitu ya. Nah, siangnya ini Emak potongin semangka yang kemarin beli belanja mingguan hari Minggu, hari Sabtu ya. Emak kan belanja mingguan hari Sabtu ada semangka sama mangga, tapi mangganya udah habis. Nah, tadi dikasih lagi sama tetangga 3 biji. Kemarin Emak beli sekilo ya, sekilo lebih 15.000. Nah, Emak ini baru Emak potong semangka. Nih Bang Adit lagi makan semangka. Katanya semangkanya manis, makanya dia tuh bolak-balik ngambil. Dia tuh doyan, dari kecil tuh emang doyan sama semangka. Semangka, melon. Tuh pasti doyan. Kalau pisang sih jarang ya, pisang Ambon tuh jarang, kecuali pisang goreng. Tuh ya, Mak. Tuh, Bang Adit ngambil lagi semangkanya. Katanya enak, manis. Dia mah segitu juga habis sendiri. Adanya nggak disesain. Kemarin emak beli semangka ini sepasi begini 10.000 ya. Nanti malam emak mau goreng itu ya, mau goreng nangka. Nangkanya kita iris dulu. Nah ini dia, tadi mau goreng pisang tapi pisangnya kayaknya belum, warna kulitnya belum hitam ya. Jadi suka masih sepet gitu. Goreng pisang uli juga, rencana sih pengen kolak, bikin kolak. Kolak pisang campur nangka itu wangi banget loh, apalagi pakai kolang kaling tuh. Enak banget. Jadi karena males emak mau beli santannya, mau beli kelapa parutnya males, kolang kalingnya juga nggak ada. Jadi mau emak goreng aja nih, gorengnya diiris-iris dulu. Tepungnya seperti biasa, pakai tepung terigu aja, kasih garam. Ini emak percepat ya, ngiris-ngirisnya. Takut emak-emak yang nonton tuh pada bosen. Ngeliatin emak di dapur mulu ya. Bosan gak, Mak, ngeliat emak di dapur mulu kerjaannya? Ini tepung protein rendah. Terserah ya mau berapa sendok. Ini udah habis stoknya, belum diisi lagi. Sesuai selera ya kekentalannya. Tapi kalau menurut emak sih jangan banyak-banyak, tepungnya suka keras. Jadi biar kelihatan gitu loh nangkanya. Jadi sedikit aja. Ini emak tadi udah kasih garam. Terus dikasih pewarna makanan sedikit ya, warna kuning. Merek cap kupu-kupu itu pewarna makanannya. Supaya nggak terlalu pucet nanti di fotonya. Jadi warnanya juga kuning ya. Ini emak malam-malam gorengnya, habis hujan. Enak kali ya kalau makan gorengan itu pakai kopi gitu, kalau nggak teh manis ya, Mak ya. Sambil duduk di teras ngopi. Kenapa mau plastik pancong? Dugun. Lanjut kita goreng. Tuh warnanya kan kuning ya, Mak. Ini padahal sedikit sih pewarnanya, kelihatannya di video tuh kuning banget ya. Nangkanya tuh tebel banget, manis banget. Pasti ini gorengnya gosong deh. Tadi mamanya kelihatan. Datangnya pertama.
Nah ini Bang Raffi, ini order lewat via WhatsApp ya, order dugon durian goreng. Ini isinya durian ya isinya. Jadi dikasih kulit lumpia gitu, minta digorengin. Tadi order 2, harganya 24.000 ya. 2 ini. Gorengan terakhir ya ini. Bukan gosong ya, karena manis banget isinya apa? Nangkanya. Oke deh ya Mak, sampai di sini dulu video Emak, kerjaan dari pagi sampai malam. Semoga lelah kita menjadi lillah ya Mak. Dan berapapun sebenarnya penghasilan kita, tetaplah harus bersyukur. Bersyukur itu wajib, maju juga wajib. Kalau kiranya sudah dihemat sana sini, sudah dipres, masih juga minus, mau tak mau memang harus meningkatkan income ya Bun. Oke, sekian dulu video dari Emak. Terima kasih.